وَمَا Di dalam surah Al-An'am ayat 151 ada larangan mendekati perbuatan-perbuatan keji baik yang maupun tersembunyi. Mohon faidahnya maksud dari ayat ini Ustaz. Al-An'am ayat 151. Iya. Jadi ayatnya supaya ikhwah yang hadir di sini mengetahui dan mendengar ayatnya, karena penanya di online. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan wahai Muhammad, kemari saya akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Di antara yang disebutkan di situ adalah perkara yang diharamkan, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu mendekati al-fawahish, perkara-perkara yang keji, apa yang nampak darinya dan apa yang tidak nampak, apa yang tersembunyi ya dan apa yang tidak tersembunyi. Ini yang ditanyakan oleh si penanya. Yang ditanyakan maksudnya apa, maksud jangan mendekati al-fawahish, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Apa artinya dari ayat ini? Ada hadis, masya Allah, terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan ini, yang nampak, yang tidak nampak. Sebenarnya pada dasarnya ini ayat-ayat yang muhkam. Muhkam artinya jelas. Muhkam artinya jelas, bukan ayat yang mutasyabih, samar. Jadi itu dulu yang saya ingatkan supaya kita paham apa maksudnya. Kita tahu ini ayat muhkam jelas dan ayat yang mutasyabih tidak jelas, supaya kita paham masalah untuk mempertanyakan ayat apa maknanya. Kalau ayatnya muhkam sebenarnya tidak perlu kita tanyakan, kalau karena jelas tidak boleh kita mempertanyakan Al-Quran, sudah jelas bagi kita. Kalau mutasyabih baru kita tanyakan, karena ayat ini samar bagi saya maknanya. Ini ayat termasuk ayat yang jelas. Allah haramkan kepada kita perkara dosa yang nampak ataupun yang tidak nampak. Artinya apa yang antum pahami? Dosa yang terang-terangan haram, dosa yang tersembunyi yang dilakukan tatkala sendiri juga haram. Sama saat kita rame-rame haram, dan saat kita tidak lagi bersama yang lain haram. Itu maksudnya. Bahkan dosa tatkala sendiri itu lebih lagi, karena ada hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah satu ketika bersabda, la alamanna min ummati aqwaman yatuna bihasanati amsali jibali tihamatin bidha. Saya mengetahui dari umatku mereka datang di hari kiamat dengan kebaikan yang sangat banyak seperti gunung Tihamah, gunung besar, banyak kebaikannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya debu yang berterbangan. Artinya amalannya ini percuma. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana. Ya Rasulullah, sebutkan sifatnya, ciri orang yang punya banyak kebaikan tapi jadi debu nanti di hari kiamat. Jelaskan kepada kami siapa mereka. Maka Nabi katakan, mereka dari kulit kalian sama, mereka sama agama kalian, saudara kalian, tapi mereka
apabila bersendiri mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tersembunyi. Ini bisa diarahkan yang tersembunyi, yang nampak atau yang tidak nampak. Walaupun makna ayat jelas sekali, tidak perlu ditanyakan. Iya, apa yang kita pahami dari nampak? Apa yang kita pahami dari yang tidak nampak? Paham kan? Bisa juga maknanya yang nampak, maksudnya yang dilakukan oleh anggota badan kita, diucapkan oleh mulut, dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh kaki, itu namanya nampak. Yang tidak nampak adalah yang ada dalam hati kita, berupa kemunafikan, seperti orang-orang munafik. Mereka nampakkan keislaman, tapi dia sembunyikan apa? Kekafiran. Dia sembunyikan kekafiran. Ini semua diharamkan. Apakah yang dilakukan dengan anggota badan ataupun dilakukan oleh apa? Hati. Tidak boleh kita mendekatinya. Ini sangat jelas sebenarnya ayatnya. Sangat jelas ayatnya. Maka Anda bilang tadi, supaya nanti kita tidak bertanya lagi sesuatu ayat yang jelas. Karena kalau sudah jelas itu tidak perlu kita tanyakan. Tidak perlu kita tanyakan. Itu wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.